Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan guru yang baik budi serta teman-teman gugun generasi muslim dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang menciptakan bintang-bintang di langit dan dijadikan padanya penerang dan bulan yang bercahaya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira dan memberi peringatan bagi umatnya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sedikit bahasan tentang keistimewaan orang bersedekah. Sebagaimana dalam peribahasa, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Teman-temanku yang tersayang, perlu diketahui bahwa tidak ada dalil Al-Quran maupun hadis yang mengatakan bahwa sedekah membuat kita menjadi miskin, namun sebaliknya sedekah membuat kita menjadi serba kecukupan. Mengapa demikian? Karena Allah SWT telah berjanji, barang siapa yang bersedekah akan dilipatkan gandakan sampai 700 kali lipat. Teman-temanku yang dicintai Allah, bersedekah ini ada sedikit cerita yang sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Tatkala Allah menciptakan bumi, maka bumi bergetar. Lalu Allah menciptakan gunung, lalu bumi pun hanya terdiam. Akhirnya para malaikat keheranan. Kemudian para malaikat bertanya, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan yang lebih kuat daripada bumi?" Allah menjawab, "Ada, yaitu besi." Para malaikat bertanya lagi, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan yang lebih kuat daripada besi?" Om jawab, "Ada, yaitu api." Para malaikat bertanya kembali, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan yang lebih kuat daripada api?" Om jawab, "Ada, yaitu air." Para malaikat pun masih bertanya kembali, "Ya Rabbi, adakah sesuatu dalam penciptaan yang lebih kuat daripada api?" "Air." Allah menjawab, "Ada, yaitu angin." Akhirnya para malaikat masih penasaran dan bertanya lagi, "Ya Allah, adakah sesuatu dalam penciptaan yang lebih dahsyat dari itu semua?" Allah menjawab, "Ada, yaitu amal anak Adam yang melakukan sedekah dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak mengetahuinya." Masya Allah, ternyata yang paling dahsyat adalah sedekahku. Teman-teman, jika cerita tadi yang bertanya adalah malaikat, sekarang bertanya manusia. Pertanyaan begini, "Lah, kalau orangnya tidak punya uang atau harta untuk disedekahkan bagaimana?" Jawabannya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap penyendian manusia wajib bersedekah pada setiap hari di mana matahari diterbit di dalamnya." Lalu apa saja dari perbuatan kita yang dihitung sebagai sedekah? Yang pertama, engkau mendamaikan dua orang yang bertikai atau berselisih adalah sedekah. Yang kedua, engkau membantu seseorang menaikkan ke atas kendaraannya atau engkau menaikkan barang bawaannya ke atas kendaraan adalah sedekah. Yang ketiga, ucapan yang baik adalah sedekah. Keempat, setiap langkah yang engkau jalankan menuju ke masjid untuk sholat adalah sedekah. Dan kelima, dan engkau menyingkirkan gangguan duri atau batu dari jalan adalah sedekah. Teman-temanku yang tersayang, demikian kultum yang saya sampaikan. Semoga kita termasuk orang-orang ahli sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.